sehr Hati Semoga anda dalam keadaan yang sehat luar biasa dan tetap penuh dengan semangat ya. Saya Fidi Anggara kembali mencoba anda di kita bicara bicara data bicara fakta seperti biasa. Tadi sudah diawali oleh persembahan istimewa dari Lila dan Sodik. Ada lirik lagu yang cukup istimewa tadi kau membuatku Tertawa gitu ya, dan sebenarnya kalau kita melihat situasi sosial di masyarakat, kita penting juga untuk kita kemudian berpikir secara kritis, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat banyak orang tertawa, banyak orang kemudian bahagia, dan banyak orang berdaya. Nah, ada sebuah konsep dalam kewirausahaan yang disebut dengan kewirausahaan sosial. Coba kita lihat slide berikut ini, apa itu kewirausahaan sosial? Ada kata kewirausahaan, ada sosial. Lila dan Saudi kalau kita bicara wirausaha itu biasanya identiknya cari untung, untung, untung. Cuan, 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 dan cuan gitu ya. Tapi ini ada kata sosial. Jadi mungkin kita bisa menerjemahkan ini adalah strategi pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial melalui kegiatan bisnis atau kewirausahaan. Jadi bagaimana Kegiatan bisnis atau kewirausahaan itu kemudian memiliki dampak sosial yang positif, bisa membuat masyarakat semakin berdaya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang sosialpreneur, pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada dua narasumber yang akan hadir bersama saya. Yang pertama adalah Mas Matahari Faransahat, dosen pembangunan visi, sosial dan kesejahteraan visi UGM, juga ada Mbak Wuri Ahdiyatni, founder di Fable Zone. Kami akan mengundang untuk bergabung Mas Ais dan Mbak Wiwin boleh bergabung bersama saya di sini. Ya, ini uh, akan berdiskusi nanti bersama kita Mbak Wiwin yang sudah sangat aktif di kewirausahaan sosial, juga ada Mas Ais, silakan duduk. Nanti kita akan berbincang lebih jauh, jadi kewirausahaan sosial atau Sosioprener itu apa? Kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya saya akan mengajak seperti biasa pemirsa untuk melihat temuan saya di lapangan. Seberapa Sosioprener ini dipahami oleh generasi muda? Mereka ngerti nggak sih apa itu Sosioprener? Kita lihat liputan berikut ini. Sosio pener itu seorang entrepreneur yang peduli dengan sosial dunia. Dia itu sosio orang itu orang-orang yang mempunyai sifat entrepreneur dan mempunyai sifat yang berpedulian sosial. Uh, kalau mungkin tentang terus usaha gitu ya. Kalau sosialnya, mungkin uh, usaha yang bisa memberdayakan masyarakat lebih luas gitu. Ya itu tadi pendapat teman-teman muda yang sempat saya temui Mas Ais kalau uh, diberikan nilai A B C jawabannya A benar semua sepertinya sudah benar semua ya. <laughs> sudah benar semua ya. Nah, Jadi, ketantap, sosio ya, ya sosial pener itu apa kalau kita boleh menerjemahkan secara sederhana? Sebenarnya banyak definisi konsepnya mm -hmm. begitu dari beberapa negara, tetapi sesederhananya adalah ketika kita punya kita konsen terhadap masalah sosial mm -hmm. dan kita ingin selesaikan dengan pendekatan usaha atau kewirausahaan. Oke. Okay. Seperti Tapi itu. apakah itu kemudian harus berbentuk usaha yang misalnya menghasilkan barang kan goods atau boleh jasa atau bagaimana? Iya. Yeah, benar. selayaknya kewirausahaan hmm. bisa menghasilkan jasa, bisa menghasilkan barang. Yang penting kembali dia punya misi sosial dan eh, apa yang diupayakan dari bisnisnya itu nanti direinvestasikan lagi ke eh, misi sosialnya. Oke, okay, kalau kita kembali ke -kan tadi ya, Mas Ais di slide ini kan kewirausahaan sosial adalah strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial melalui kegiatan bisnis atau kewirausahaan. Kebentuk. Jadi ini diharapkan menjadi solusi dari pemecahan. Problem sosial yang ada di sekitar kita benar-benar hmm. sekali. Kalau runtutannya itu sebenarnya kan yang pertama, kalau apa ya, aktivitas manusia itu kan banyak yang berbisnis hmm. gitu. Terus kemudian semuanya itu didasarkan atau disandarkan kepada pasar gitu. Tetapi di sana akhirnya ada kegagalan pasar. Hmm. Terus kemudian dengan kegagalan pasar itu masuk peran pemerintah kan, seperti itu. Terus kemudian semuanya uh, berharap bisa diselesaikan semua oleh pemerintah. Nah, tetapi pada kenyataannya kan memang kita juga harus membantu pemerintah dan dari concern konsen seperti itu akhirnya banyak uh, local hero-local hero begitu yang dia uh, concern masalah sosial terus kemudian menggunakan uh, pendekatan bisnis hmm, untuk hmm. menyelesaikan masalah sosial tersebut. Ya, tapi barangkali uh, banyak juga yang masih belum uh, bisa membayangkan gitu Betul. ya Mas ya. Ini bisnis itu kan tadi seperti sesinggung biasanya cuan-cuan-cuan <laughs> gitu kan. Ya pokoknya <laughs> kalau uh, nggak untung berarti buntung kan gitu ya. <laughs> tapi ini ada sosialnya nih <laughs> di situ gitu. Jadi apakah Sosiopreneur itu kemudian Uh, sama dengan CSR gitu ya, karena ada Corporate Social Responsibility mm -hmm. yang kita tahu mm -hmm. atau uh, bagaimana sih mekanismenya kalau taruhlah kita punya profit berarti 20% nya harus diberikan ke kegiatan mm -hmm. sosial atau bagaimana? Cukup berbeda ya walaupun mm -hmm. ada beberapa singgungannya mungkin ada di pemberdayaan, ada di partisipasi masyarakat mm -hmm. begitu ya uh, tapi cukup berbeda kalau misalkan kita melihat dari kutub dan kutub mungkin yang paling kanan dan kiri begini ya yang paling kanan ini katakanlah uh, kewirausahaan komersial begitu terus kemudian setelah itu ada CSR mm -hmm. atau mungkin juga ada CSV begitu yang dengan plasma kemudian di paling ujung sana ini adalah yayasan begitu yang dia doing goods dia menyelesaikan masalah tetapi masih menggunakan funding begitu dan mungkin beberapa kegiatannya itu masih bersifat charity nah di sini diantaranya itu ada kewirausahaan sosial di mana dia menyelesaikan masalah-masalah sosial tetapi dengan ber berbisnis makanya benar-benar uh, niat, apa? Awalnya, sosial niat dulu. awalnya sosial dulu. Jadi begitu. bisnis ini hanya jalannya. Betul, bisnis okay. itu programnya. Programnya, programnya itu bisnis. Tapi tujuan utamanya sosialnya. Social. Apakah Betul. itu juga yang dilakukan Mbak Win uh, ketika membentuk atau mendirikan di Fable Zone ini? Awalnya bagaimana sih uh, Mbak? Iya, uh, awalnya adalah ketika saya mementori uh, kelas membatik di uh, pusat rehabilitasi aku hmm. itu. Uh, di sana murid saya semuanya adalah uh, difabel gitu ya dan permasalahan yang langsung di depan mata ketika saya bertanya kepada uh, pihak uh, yakum setelah anak-anak ini lulus gitu mereka mau dikemanakan gitu uh, mereka bilang bahwa akan diusahakan untuk disalurkan menjadi tenaga kerja gitu uh, saya bilang tidak semudah itu mempekerjakan difabel gitu dengan segala sesuatu konsekuensinya gitu Terus, mereka bilang bahwa mereka akan dipulangkan ke rumah, gitu, uh, uh, menjadi suatu keprihatinan ketika uh, pemberdayaan ini sudah sampai setitik. Uh, setitik itu kemudian mereka harus pulang, gitu. Mm -hmm. Nah, dari situ uh, saya kepikiran untuk memang merangkul mereka untuk memberikan ruang sebenarnya, niatnya gitu, dan waktu itu langsung mereka saya. Uh, tempatkan di satu tempat untuk mereka langsung membatik gitu dan saya mencoba untuk mengenalkan itu dan menjualnya gitu uh, walaupun memang tidak tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Tidak Jadi semudahnya apa? Uh, uh, begini tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Faiz kalau Fabel ini punya produk dan nggak bagus itu kan nggak layak jual orang pasti nggak akan mau beli gitu. Oke. Okay. Cuman ketika Fabel ini punya karya yang bagus orang nggak percaya gitu loh ini Kalau beneran nih dari <laughs> iya iya, okay. iya nah dari situ satu tantangan sih sebenarnya untuk me apa menjual produk mereka tapi alhamdulillah pembelajaran tiga bulan kemudian sampai enam bulan itu mereka luar biasa dan sebuah keajaiban sebenarnya membatik dengan keterbatasan motorik tangan mereka bisa menghasilkan batik yang luar biasa dan sampai saat ini hampir lima tahun Uh, sudah banyak yang kenal produk-produk kita gitu Oke okay. jadi awal ketika dulu diberikan pelatihan itu iya. uh, mereka belum punya kemampuan membatik belum mereka oh. dari nol kemudian ada pelatihan dan setelah pelatihan um, mereka bisa ternyata gitu mereka bisa dan uh, karena tidak ada yang mau menampung ya saya uh, berinisiatif untuk memberikan ruang kepada mereka untuk bekerja ya belajar dan bekerja iya. gitu. Tapi kan gini Mbak Win, um, ketika mengawali uh, Mbak Wiwin sebagai pengajar pada saat itu, iya. kemudian memberdayakan, ini kan belum ngerti nih di depan iya. sana akan seperti iya. apa gitu, betul. bayangannya itu kan belum clear gitu betul, ya. Betul. Beda dengan misalnya uh, Mbak Wiwin uh, beli produk, kemudian iya. menjadi reseller iya. atau jelas mencari pembatik iya. di sentra-sentra iya. batik iya. kan. Kenapa kok repot-repot mau seperti yeah, itu? Gitu? Uh, awalnya mungkin spirit dari saya itu adalah sosial ya, mm -hmm. gitu. Jadi memang saya sangat ingin berbagi, gitu. Gak tahu gimana caranya, mungkin berbagi banyak cara ya. Mm -hmm. Misalnya kita beramal melalui masjid, melalui donasi-donasi, uh, gitu. Mm -hmm. Tapi saya pikir kok keberlanjutannya ini saya nggak bisa nggak bisa lihat, gitu. Mm -hmm. Makanya dari situ uh, pengen menjadi bagian dari solusi juga, karena ternyata uh, lapangan kerja untuk Para difabel ini masih sangat sedikit gitu, apalagi yang di tempat kami itu yang saya klasifikasikan berat. Jadi maaf untuk mobilitas mungkin ngesot karena tidak mampu membeli kursi roda gitu. Dan hari-hari mereka juga aktivitas uh, merangka seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya memang uh, diperlukan untuk pameran atau apa, mereka mau pakai kursi roda gitu. Tapi sehari-hari mereka lebih nyaman untuk Kan rambatan, seperti ya, itu ya seperti itu, gitu. Dan itu sangat menarik ternyata, hmm. karena kita pernah kedatangan tamu dari Australia, uh, sempat membuat film karena uh, mereka cukup uh, mengapresiasi dengan anak-anak di Bubble ini yang justru dia tuh tangguh, tidak hmm. mengandalkan kursi roda gitu. Jadi tetap gerak dan mereka sehat gitu, karena hmm. uh, setiap hari dia akan gerak gitu. Beda kalau misalnya dia hanya ada di atas hmm. kursi roda dan tidak ngapa-ngapain. Gitu. kondisi teman-teman penyandang disabilitas ini sebelumnya yeah. itu yeah. seperti apa? artinya begini, um, seberapa berdaya? Yeah. Mohon maaf, artinya yeah. apa? mereka di rumah itu apakah yeah. bekerja di pertanian uh, atau bagaimana? Sih? Uh, tidak. Oh. jadi mereka hanya di rumah, kemudian hmm. mungkin membantu membereskan beberapa pekerjaan rumah hmm. yang mereka bisa gitu dan uh, mereka nggak ngapa-ngapain. Hmm. Uh, yang saya sayangkan adalah Hmm, yang ketemu pada waktu itu mereka semua usia produktif Mas Ferry hmm. dan yang mengharukan adalah sebenarnya keinginan mereka untuk mandiri itu sangat kuat mereka sangat menyadari bahwa mereka tidak mau menjadi beban tanggungan orang tua karena kebanyakan juga uh, kondisi ekonominya memang uh, memprihatinkan terbatas, gitu dan ya. terbatas. Baik ya, Mas Ais kalau Mbak B, uh, Bibin barangkali kita lihat tadi kan ini. Uh, konsep usahanya, yeah. sosok relatif cukup besar gitu ya. Modalnya kan besar juga ya atau yeah. saya tidak tahu berapa besarnya tapi yeah. paling tidak kan pasti ada tempat yang yeah. disediakan untuk mereka, pembelian bahan, kemudian yeah. memastikan mereka ini belum ada produknya sudah di yeah. uh, apa jadikan satu ini kan pasti memikirkan biaya hidupnya juga yeah, gitu. Apa ya, apakah uh, sosiopreneur itu harus seperti itu atau sebenarnya ada mm -hmm. hal sederhana yang juga bisa dilakukan mm -hmm. karena tadi Mas Ais sempat menyebut sesederhana, yang penting ya. kita punya unsur sosial gitu. Betul. Jadi Betul. bagaimana sebenarnya? Okay. Uh, sebenarnya sangat custom ya, mm -hmm. itulah mengapa definisi kewirausahaan sosial itu juga berbeda-beda. Oke. Okay. Uh, jadi memang uh, ada salah satu unsur di kewirausahaan sosial itu pemberdayaan, begitu. Dan pemberdayaan yang baik itu harus memperhatikan beneficiaries-nya. Seperti apa kondisinya, melihat peluang, dan juga melihat e, permasalahannya ketika e, tadi di sini Bu Wiwin itu e, melihat apa kondisi benefisiarisnya terus kemudian hal terbaik apa yang mereka bisa lakukan dan mereka bantu itu sudah menjadi satu misi sosial begitu dan banyak sekali ya misi sosial-misi sosial yang lain Di Indonesia, di Yogyakarta kita ada Yakum, ada yes. NU, ya, ada Muhammadiyah Seperti itu ya, Mungkin pada waktu dulu Pak Kiai Amadalan ya sesederhana ada konsen terhadap kesehatan dan pendidikan Sekarang kita bisa lihat bagaimana yes. begitu banyak perguruan tinggi dan juga rumah sakit yang dihasilkan kan dari organisasi tersebut Oke, okay. jadi kalau kita lihat di slide ini kewirausahaan sosial itu adalah Uh, masalah sosial sebagai peluang dan bahan bakar betul, gitu ya betul. nah Mas Ais melihat apakah cukup banyak sekarang yang memiliki concern atau kepedulian bahwa masalah sosial ini menjadi tanggung jawab bersama gitu betul, betul Nah, serunya juga ya di tempat kami di Visipol UGM itu ada inkubasi kewirausahaan. Mm -hmm. Mungkin banyak juga yang bertanya kok ada inkubasi kewirausahaan yeah, di, yeah. di di Visipol, mm -hmm. begitu ya. jadi sederhana dari kami itu ada concern apakah semua masalah sosial itu harus diselesaikan dengan turun ke jalan. Bisa jadi beberapa iya, tetapi bisa jadi juga tidak kan. Dan kita juga membutuhkan uh, apa? sustainability yang lebih lama begitu. Makanya Uh, saya dan teman-teman beberapa dosen yang lain itu membuat uh, apa uh, inkubasi kewirausahaan sosial dengan tagline <coughs> innovate social activism for hmm. better society jadi memang uh, social activism uh, aktivisme yang baru begitu dengan melakukan berbisnis karena kami yakin itu akan lebih long lasting okay. seperti itu dan uh, kita uh, harus apa di divisible juga apa ya kita harus lebih lebih konsen lah terhadap masalah sosial. ya Karena ini juga pertanyaan saya sih sebenarnya karena waktu itu sempat saya mikir juga kenapa tiba-tiba visible kok ngurusin entrepreneur <laughs> gitu ya. Jadi ini karena ada kata sosialnya di ya, sana gitu sekali. ya kemudian menjadi perhatian gitu. Nah, Uh, kehadiran dari tadi uh, inkubasi ini, apakah cukup melahirkan banyak uh, pemahaman ya. paling tidak mm -hmm. kalau mm -hmm. di level mahasiswa? Iya, Mas, uh, di mata kuliah juga sudah ada, mm -hmm. tidak hanya di VisiPol, di beberapa mm -hmm. mata kuliah uh, kampus lain, itu uh, tentang materi kewirausahaan sosial. Itu juga <coughs> sudah cukup umum begitu yeah, yeah. Di, diberikan, ya. Dan terlebih seperti ini tadi, uh, peluang dan bahkar, bahan bakarnya itu memang uh, bukan dari uh, profit-oriented kan seringkali kalau berwirausaha itu saya ingin mendapatkan e, keuntungan mendapatkan cuman tapi malah dari masalah sosial nah serunya lagi malah seperti ini e, seringkali kami me, ketika mendampingi dari teman-teman Thailand itu e, bisa jadi kalau misalkan itu sesederhana bisnis komersial mereka akan menyerah karena oh. memang nggak ketemu begitu ya ini nggak menguntungkan tetapi kalau mereka itu ada concern, kalau terus kemudian Bukan kami yang memperhatikan komunitas ini Lalu siapa lagi Seperti hmm. itu, sesederhana pulang dari KKN Seperti itu, terus kemudian Melihat empon-empon uh, yang Begitu melimpah ya, ya, ya. Jadi kemudian, mereka berusaha value edit juga ya, gitu ya. Simplisia yang begitu dijual Dengan harga yang murah, sesederhana mereka Membantu mem mem apa, Mengkreasikan akses pasarnya okay. Seperti itu, itu kemudian jadi Jadi apa, kegiatan Kewirausahaan sosial, yeah. uh, Mbak Bivin. Um, kalau saya nih karena tidak bergerut uh, di social planner, mungkin bisnis <laughs> yeah. is bisnis. Yeah, gitu ya. Saya yeah, kalau yeah. bayangannya itu ya, kalau yeah. kita usaha pasti untung yeah, yeah, gitu kan. Yeah. Bagaimana caranya kemudian pasarnya semakin luas yeah, gitu. Yeah. Nah, kalau Mbak Win sendiri, gimana nih? Kemudian, ketika sudah terjun ke dalam, mm -hmm. uh, ada panggilan tadi tentang sosial, mm -hmm. mensinkronkan antara ini sebagai bisnis yang kemudian juga mm -hmm. harus memiliki keuntungan karena juga dipakai untuk menghidupi yeah, yeah, untuk uh, apa ya, teman-teman ini, yeah. dan juga ada unsur pemberdayaannya. Bagaimana yeah. mensinkronkan itu? Uh, Sebenarnya uh, bukan masalah sinkron apa hmm. enggak ya. Memang sebenarnya kalau menurut pemahaman saya memang uh, matematika Tuhan ya. Sebenarnya bukan hmm. masalah ini profit atau tidak. Kemudian uh, kalau nggak profit bagaimana yeah, gitu, yeah. menjawab kekhawatiran itu gitu. Uh, karena pengalaman kami hampir lima tahun bahwa memang kita menanamkan modal di situ untuk uh, men set up segala sesuatunya yeah. termasuk kita ada rumah singgah dan kemudian alat-alat dan sebagainya gitu ya. Uh, kalau secara manusiawi iya, waduh ini bisa jalan nggak ya? Kita bisa belum bisa jualan produk nih, gitu. Tapi banyak keajaiban datang uh, dan pertolongan datang, gitu. Termasuk saya tadi menyampaikan ke Mas Wais bahwa untuk marketing itu uh, banyak sekali bantuan itu datang. Kita banyak sekali bekerja sama dengan universitas-universitas uh, di Indonesia bahkan itu yang sangat mengharukan ketika tahu-tahu anak UI datang ke kita, anak UGM gitu uh, datang ke kita, anak UII, anak Brawijaya hmm. Malang mereka datang ngapain? ke kita. Datang untuk? Mereka untuk membantu menjualkan, oh. kemudian mereka membantu membuatkan Instagram hmm. gitu dan. Jadi itu tadi seperti uh, disampaikan iya, Mas iya, ya sebenarnya iya, ya. Iya dan memang kalau masalah profit dari profit kita gunakan sepenuhnya untuk operasional. Di komunitas kami, gitu, dan juga sesekali kita uh, ke kecamatan lain untuk merangkul pemberdayaan di sana, okay. gitu, supaya lebih migunani ke sekitar, yang ya. Tapi bukan kita, tidak gitu. mungkin, ini ada juga stereotip atau pandangan yang berbeda juga, nih. Ya, Kalau ya, ya, kan, ya, bahwa ini, mohon maaf, gitu, jangan-jangan ya. uh, justru mengeksploitasi. Nanti ditahan dulu. Jangan-jangan, iya. wah ini tujuannya okay. bisnis mengeksploitasi iya, iya, pemberitaan iya, iya, penjalan iya, disabilitas, iya, iya. membuat betul, storytelling, yang membuat produknya hmm. laku, hmm. gitu ya. Apakah iya. betul seperti itu? Bagaimana kemudian Mbak Win mematahkannya? Tetap bersama kami. Kita bicara. Bicara data, bicara fakta. Du, 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 bicara data, bicara fakta. Hanya kita bicara. Kita bicara Bicara data, Bicara fakta Hanya kita bicara Ya, terima kasih ada masih di kita bicara-bicara data bicara fakta kita coba lihat slide ini ini ada berapa foto teman-teman ya. uh, di, di Fable zone workshop, ya di boxhop workshop workshop. Ya. ini uh, ini tulisan dari siapa teruslah berkarya uh, saya bangga. setahun yang lalu tepat di bulan puasa kita ke Kedatangan Ibu Heti Andika Perkasa, hmm. beliau mampir untuk buka bersama sebelum mengunjungi uh, apa, di, ada satu komunitas lain juga di Bantul gitu. Oke, ya. kita coba lihat berikutnya ini ada juga kunjungan dari yang tadi Australia atau uh, beda? Iya ini perkumpulan pelajar mm -hmm. ada dari Australia, dari uh, Thailand ada gitu. Dari Filipina ada. Gitu. Berapa orang sih mbak yang uh, sudah apa di apa istilahnya? Jadi ajak bergabung atau menjadi anggota di Bubble Zone ini? Iya. Istilahnya uh, apa? Anggota atau apa? Iya. Uh, anggota komunitas. Teman. Lah, iya, kita lebih uh, nyaman dianggap teman gitu, uh. sahabat gitu ya. Jadi awalnya tuh kita dari tujuh. Tujuh. Dari tujuh kemudian dua uh, belas. 18, 20, 25. Terus sekarang, sekarang oh. sudah sekitar 50-an sih. Oh, iya? Dengan kecamatan di Pajangan kita ada satu oh. binaan lagi. Jadi disebar di mana beberapa iya, tempat? Iya, iya jadi kita pengennya di bubble zone ini nggak cuma di Pandat tempat mm -hmm. kita, tapi ada di beberapa tempat juga. Kita pengennya juga dibantu nanti banyaklah teman-teman yang... Nah, tadi Ma, beberapa uh, beberapa. bukan tidak mungkin ada juga yang kemudian berpikir negatif yeah, gitu yeah, kan? Yeah. Ini yes. mengeksploitasi, Banyak. kemudian... Mm -hmm. Mm -hmm membuat produknya biar laku dengan narasi-narasi kesedihan ya, betul, dalam tanda kutip betul. heroiknya pejalan disabilitas bagaimana Mbak Wiwin kemudian menyikapi itu? Ya kalau dari sisi keuangan kita selalu transparan dengan teman-teman hmm. gitu hmm. uh, mereka tahu bahwa uh, mendirikan sebuah komunitas itu perlu modal dan hmm. tidak sedikit mereka sangat tahu gitu dan Mata batin mereka juga mungkin merasakan, ya, uh, kita pernah suatu hari uh, bertemu dengan salah satu wartawan, gitu, yang sempat memang menyatakan itu, gitu, dan uh, kita malah nangis bareng, gitu loh. Maksudnya, kenapa sih orang berpikir seperti mm -hmm. itu? Sementara kita pengennya juga, kita tidak menjual belas kasihan kita, loh, karena mereka nggak mau loh dikasihani, gitu. Tapi kita punya produk yang bagus, ya. Monggo diapresiasi dengan hmm. cara peduli dengan kami, ya, membeli gitu sebenarnya sesederhana itu sih. Hmm. Kalau pengen merangkul mereka gitu, uh, kalau dari sisi finansial kita transparan, termasuk okay. misalnya dan kita, harga jualnya ya, juga mereka tahu ya, tahu gitu. Dan bahkan kalau kita pameran ke Jakarta, uh, karena tadi ada yang bilang batik sebagus ini yang buat difabel, mereka nggak hmm. percaya gitu, kita selalu bawa teman difabel ini dua orang itu untuk praktek, untuk praktek di sana gitu dan mereka tahu ketika ada customer itu menawar atau bahkan kita mungkin uh, menjualnya bisa markup agak lebih banyak mereka tahu gitu. kalau mereka juga ikut berjualan ikut di situ, berjualan ya. di situ dan mereka yeah, yeah. menawarkan gitu dan mereka juga tahu uh, nominal untuk operasional di workshop itu berapa kemudian Uh, apa namanya kita mar up sekian persen mereka tahu kita selalu melibatkan itu gitu mm -hmm. ya yeah. saya pernah mendengar juga cerita-cerita uh, kebahagiaan sederhana yeah, ya yang yeah. kalau bagi orang umum mungkin sederhana tapi bagi teman-teman disabilitas itu kemudian ini punya value banget yeah, Bermakna banget yeah, gitu yeah, betul, uh, betul, apa contohnya betul. bisa juga uh, ya yeah, contohnya kita punya satu teman difabel itu dari Boyolali hmm. uh, dia disupport Pertamina waktu sekolah ke Yakum dan dia ikut kita Uh, di workshop itu dia 20 tahun ditemukan itu tidak menganyam sekolah hmm. jadi ngomongnya bahasa Jawa gitu uh, saking khawatirnya orang tua mungkin ya melepas dia keluar rumah gitu karena memang uh, posisinya nggak bisa jalan gitu terus ditemukan oleh Pertamina di sekolah batik dia bisa batik gitu nah suatu kali kita ngantar dia pulang nih ke Boyolali gitu dia ngasih orang tuanya, cuman 100.000 nih gitu pak, naik gue tuku bakso gitu Wah, kita pengampunya langsung terharu semua. Bapaknya nggak mau rasa rasah gitu. Monggo Pak, ini satu pembuktian yeah. bahwa putrinya Bapak Niku saat ini sampun kerja dan bisa sharing untuk orang tua. Terus diterima sama mereka gitu ya, sesimpel itu. Dan sesimpel itu ketika sabar bisa membelikan satu kompor uh, gas yang satu tungku gitu. Karena dia bilang simbol saya kalau di rumah pakai kayu bakar bu. Yeah. Kalau hujan Uh, rantingnya pada teles nggak bisa masak, dia bisa beli kompor, sesimpel itu makanya sangat terenyuh ketika uh, sesimpel itu aja mereka nggak bisa achievementnya gitu loh hmm. sampai ke situ, kadang-kadang kita sih uh, pengampu dan anak-anak volunteer sih terharunya di situ gitu ya yeah, yeah. kan. dan itu yang kemudian menjadi dalam terakuti penanda yang yeah. pencapaian dan harkat berkat sebagai yeah. manusia yeah. Seutuhnya kemudian betul. muncul kepercayaan betul. dirinya betul. muncul betul. gitu betul. oke okay. betul. nah mas Ais kita coba lihat uh, sosiopreneur di indonesia ini ada beberapa karakteristik betul. yang kemudian menjadi barangkali bukan acuan juga yeah. tapi yeah. mungkin pemahaman mm -hmm. kita bersama yeah. mm -hmm. ada misi sosial ada model bisnis sebagai penggerak ada yeah. social impact ada empowerment dan sustainability Sorry. bisa yeah. dijelaskan masa? betul yang pertama memang hampir semuanya itu pasti memiliki misi sosial. Begitu iya. untuk keberatan sosial, pasti ada uh, misi sosial. Kemudian, yang kedua itu digerakkan uh, bisnis sebagai programnya, jadi ada uh, apa, mendapatkan keuntungan dari sana. Itu. Kemudian, yang ketiga, nah ini uh, reinvestasi ke uh, misi sosial, jadi dipastikan karena ini kan uh, banyak biasnya, banyak simpang siurnya. Kemudian, bagaimana para praktisi menyiasati itu? Kemudian dibuat seperti ini, social impact-nya itu harus lebih besar dibandingkan profit. Jadi kalau misalkan oh. mendapatkan keuntungan harus dikembalikan ke misi sosialnya yang lebih besar dibandingkan profitnya. Kadang-kadang ada anggapan bahwa pelaku wirausaha sosial tidak boleh kaya. Yeah, yeah. Mungkin tidak sepenuhnya benar ya. Jadi mereka <laughs> bisa boleh kaya, yeah. tapi artinya kalau misalkan kaya, artinya beneficiaries mereka kan juga menjadi lebih sangat sejahtera ya. Okay. Bisa jadi karena begini eh uh, pasti di suatu bisnis model kewirausahaan sosial itu pasti ada inovasinya. Karena melakukan kewirausahaan komersial aja itu sulit apalagi kewirausahaan sosial. sosial ya, ya, Jadi ya. pasti ada inovasinya. Ketika itu ada inovasinya dan terus kemudian itu berhasil di uh, scale up direplikasi di berbagai tempat dan kuantitasnya lebih banyak sesederhana mungkin pengepul terus kemudian bisa menggarap market akses akses pasarnya bisa sampai ke luar negeri dengan pembelian yang lebih penjualan yang lebih baik kan artinya kan uh, juga meningkat ya menjadi hmm. kaya maksudnya profitnya jadi yeah, banyak yeah, terus yeah. kemudian apakah saya berdosa untuk itu nah, yeah. nah okay. asalkan terus kemudian semua dikembalikan kepada uh, misi sosial yang lebih besar itu uh, sah-sah saja Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu ada pemberdayaan dan sustainability, Mas Ferry. Jadi, pemberdayaan. Bagaimana menyadarkan, mungkin dari Bu Wiwin, menyadarkan dari teman-teman di Fabel, kalau Anda itu juga bisa, Anda itu masih produktif, gitu ya. Setelah itu tahapannya itu adalah pengkapasitasan, melatih mereka, begitu ya, dibeli kemampuan. Dan terus kemudian yang ketiga itu mendayakan mereka, membuat mereka berdaya. Okay. Nah, kadang-kadang yang menjadi bias itu di sini mas Ferdi, karena uh, apa, apa namanya pengelola program itu kadang-kadang itu jadi malah kayak ngekip begitu, uh, tidak memberikan akses itu jangan yang jangan sampai terjadi. Okay. Jadi seperti Bu Win, jadi ketika ya. terus kemudian pengen pulang dia bisa membuat sendiri, dia bisa membuat ya, kita, pasar sendiri uh, seperti, itu. seperti itu, kan, jadi memang diberikan akses itu artinya pemberdayaan. Iya uh, ya, ya. gimana, betul. Uh, saya pernah mendapat pertanyaan yang sama dari seorang uh, wartawan gitu, uh, bahwa apakah anak-anak teman-teman ini akan di sini terus? Yeah. Saya bilang enggak gitu. Mm -hmm. Saya sangat ingin melepas mereka untuk bisa mandiri dari rumah gitu. Sangat-sangat mm -hmm. ingin gitu, uh, membatik dari rumah. Kemudian kita memberikan bantuan alat gitu. Mereka bisa mandiri. Bahkan sudah kita ajarin kalau misalnya kamu mau jualan nanti kamu uh, modalnya ini. Mm -hmm segini hmm. kamu bisa jual segini gitu, tapi uh, banyak yang maaf secara brandware itu mereka tidak punya kemampuan entrepreneur gitu. Nah itu kan juga harus diwadahin yeah. gitu, yeah. harus di, di, di diberdayakan gitu. Jangan sampai mereka nggak uh, ngapa ngapain lagi gitu. Dilepas Jadi, atau iya, iya. pulang ke rumah kemudian iya. malah tidak punya. Iya skill, betul, ya. betul. Jadi memang mungkin ada juga yang terlahir hanya sebagai pekerja mungkin ya. gitu, mm -hmm. tapi ada satu dua yang dia kemampuan untuk berwirausahanya ada gitu mm -hmm. di tempat kami ada, mm -hmm. kita sudah uh, melepas ada sekitar 3 sampai 4 orang yang yeah. dia bisa sendiri, walaupun tidak batik ya, dia menjual uh, kayak kerupuk gitu, padahal dia selebar palsi gitu, tapi dia mm -hmm. semangatnya tinggi, dia jual sendiri mm -hmm. nggak masalah gitu, jadi uh, kami tidak mau memenjarakan mereka untuk tetap di situ gitu dengan dengan uh, apa anggapan bahwa kita akan me mengeksploitasi mereka itu Jadi betapa sangat ingin kami uh, melepas mereka untuk bisa mandiri gitu Tapi ya itu, kendalanya seperti itu Bahkan ada yang menangis gitu karena Saya kalau di rumah cuman ke alas bu Saya nggak ngapa-ngapain, saya cari kayu bakar Kemudian kalau saya embatik di rumah, rumah saya itu belum keramik gitu Jadi kemungkinan uh, kayaknya malah akan kotor gitu yeah. Dan saya nggak yakin di rumah saya bisa Mengerjakan sebagus ini. Tapi artinya ini, adalah gitu. bahwa keterbukaan atau ada. ruang bagi teman-teman ini ada. untuk ada. misalnya ingin berdaya ya. lebih dari yang sekarang ya, ada. terbuka ada. gitu ya. ya. ya bahwa ada. kemudian kembali pada pilihan juga ya, keterbatasan betul. mereka itu persoalan yang lain gitu. Ya, Mas Saiz, um, kalau tadi kita melihat apa yang sudah dilakukan Mbak Bibin kemudian uh, empowerment sustainability dari pengamatan uh, Mas Saiz. Seberapa sih sebenarnya? model-model bisnis sosioprener ini kemudian biasanya memiliki keberlanjutan yang jangka panjang gitu iya iya itu juga masih menjadi PR ya karena memang uh, ya seperti seperti uh, kewirausahaan pada umumnya ya dia harus struggling begitu ya betul. dia betul. harus struggling terus kemudian dia harus mencari peluang yang lebih baik terus mm -hmm. kemudian ada banyak tantangannya yeah. mungkin ada kompetitor yang masuk betul. terus kemudian ada perubahan-perubahan perekonomian yes. itu juga sangat aneh sekali ya jadi persis seperti uh, kewirausahaan pada umumnya apalagi di sini dia mempunyai ada usul unsur sosial nah tetap, tapi banyak kayak yang kemudian putus asa gitu <laughs> ya kemudian <laughs> udah <laughs> deh kayaknya sama mending <laughs> jadi uh, entrepreneur uh, yang biasa-biasa uh, aja gak usah pakai sosionya tapi <laughs> serunya itu tadi seperti disampaikan uh, oleh Bu Wibin matematika Tuhan seperti uh, itu ya jadi kalau misalkan memudahkan orang lain tuh insya Allah uh, ada aja jalannya begitu uh, uh, kan ya. uh, uh, bahkan ada juga teman itu yang uh, dia apa sudah berkali-kali apa namanya bisa dikatakan bangkrut dan harus bangkit lagi itu Tetap dengan bisa. semangat kalau bukan saya untuk membantu teman-teman ini terus kemudian siapa lagi? Oke. Okay. Nah, jadi yeah. memang seperti itu. Baik. Uh, Mas Ais gini kalau Mbak Bibin mungkin uh, saya nggak tahu ya kalau saya salah mohon maaf itu <laughs> kita yeah. mungkin nggak terlalu paham banget nggak yeah. perlu dilabeli labeli sosiopreneur yeah, dan yeah, sebagainya yeah, gitu kan? Yeah, yeah. kalau saya nangkep dari cerita Mbak Bibin kan yang penting saya yeah. ingin bantu orang, yeah. ingin memberdayakan. Mm -hmm saya bisa batik paham mm -hmm. oke okay, ini saya ajari iya. dan kemudian difasilitasi iya, gitu betul, nah itu. sekarang ini kan di label ini mas gitu sosiopreneur mm -hmm. gitu kan jadi kan kalau orang sosiopreneur kayak keren gitu iya oh. yeah, yeah. uh, saya agak khawatir gitu mas orang uh, banyak yang belum siap uh, jadi sosiopreneur tapi okay. karena ingin kelihatan keren bukan karena panggilan hati kemudian biar mm -hmm. yeah. nampak Oh ya pencapaian wow gitu Kadang lagi trennya oh, sosiopreneur, saya jadi sosiopreneur dong gitu. Sementara nggak ngerti ilmunya gitu, mungkin nggak sih terjadi begitu, apalagi kan di kampus diajarkan juga nih. Betul misalnya. betul, betul. Uh, sangat mungkin ya. Beberapa dekade yang lalu mungkin ya nggak berbeda dengan kewirausahaan. Uh -huh. waktu itu menjadi pengusaha Tiba -tiba itu menjadi gitu. seperti itu, Beli franchise, terus kemudian uh, keliru atau seperti apa. Nah uh, itu juga juga uh, mengalami fase seperti itu ya. Uh, jadi teman-teman uh, itu juga kadang-kadang uh, juga saya sulit-sulit sekolah, terus kemudian dapat ijazah, kok terus kemudian di sini. Jadi memang itu memang ke kembali ke panggilan ya, ya ke, ke, ke niatnya sendiri seperti itu Mas, Mas Ferry. Jadi memang uh, kita nggak juga kemudian bisa menyalahkan mereka kalau misalkan mereka ber berpaling atau meninggalkan seperti itu. Ya. Tapi ya mungkin uh, beberapa juga tuntutan orang tua juga uh, sudah sekolah jauh-jauh sampai ke Jogja tapi terus kemudian ijazahnya nggak kepakai. Hmm. Atau juga tapi, ada juga yang meyakinkan orang tuanya dengan, oh saya ini mau loh seperti okay. ini. Oke, saya ya, ingin tanyakan Mas Ais dan <laughs> uh, Mbak Wiwin. Sebagai kalau Mbak sebagai praktisi, ya. Mas Ais yang paham ilmunya gitu ya. Kalau kita menjadi sosiopreneur apa sih yang harus disiapkan dulu gitu? Maksudnya apakah berarti kita harus selesai dulu dengan diri kita gitu ya? Maksudnya berarti udah saya mau mewakafkan diri saya untuk <laughs> uh, masyarakat secara sosial, urusan profit belakangan, atau apa yang harus dipersiapkan dulu? Kalau dari sisi... Keilmuan nih Mas Ais. Teorinya bagaimana? Um, yang nomor satu memang keilmuan kewirausahaan. Itu dulu? Ya. Okay. Mindset entrepreneur itu penting. Terus hmm. kemudian berbarengan dengan uh, melihat potensi dan masalah sosial. Hmm. Seperti itu. Ketika itu terus kemudian dia digabungkan, dia bisa membuat program bisnis sosial. oke okay. Jadi kalau uh, uh, bisnis aja juga tidak cukup, melihat masalah sosial aja juga tidak cukup. Tetapi hmm. di sini lebih sering Uh, apa namanya dia bertahannya itu malah dari melihat dan concern ke masalah sosialnya mas ferry mm -hmm. jadi dengan melihat masalah sosial terus kemudian dia harus belajar berwirausaha oh mm. jadi muncul Seperti dulu uh, triggernya dari ada masalah mm -hmm. dulu ya mm -hmm. um, mbak win selain socialpreneur mm -hmm. yang apa namanya bergerak di difabel juga entrepreneur murni ya eh, iya. karena bisnisnya banyak <laughs> ya <laughs> <laughs> ya dari macam-macam lah gitu um, apa yang di membedakan gitu ya ketika bisnis yang lain, entrepreneur yeah. yang lain yang murni dengan yang sociopreneur ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, kalau uh, entrepreneur yang murni tentu profit oriented uh, ya. Uh, uh, uh. Itu pasti gitu. Sementara kalau di uh, sosial gitu ya kita jangan mengedepankan profitnya dulu gitu, mm. tapi lebih ke sosialnya dulu. Tapi suka Sehingga... uh, apa namanya, bingung perannya nggak sih, ba ini aku jadi pas jadi apa <ketawa> sini <coughs> Yang pas entrepreneur malah sosial gitu kan, orang beli-belian kasih gratis gitu misalnya. Yang, yang, yang pas sosialpreneur pasti itu berhitung banget gitu, suka <manyalah> apa ya, men switchnya keliru nggak Aynı gitu? Jadi bunglon oh, ya, kalau pas lagi sosial warnanya ini. <ketawa> Oke, okay. gimana-gimana? Uh, saya sangat menikmati, sih, sebenarnya oh, oh. peran saya, gitu, ketika saya mau di mana, gitu, ya. Oke, okay. uh, mungkin ada lagu bilang, "Dunia Tipu-Tipu", kalau lagi lari ke yang mm -hmm. sisi sini, ya, seperti itu. Tapi, kalau dengan teman-teman. Uh, memang uh, vibesnya juga beda. Yeah. Ya, karena ada begini, Mbak Win. Ada orang yang dia sering sharing kan begini. Saya tuh nggak bisa jadi entrepreneur karena nggak tegaan. Saya nggak bisa oh, usaha yeah, karena yeah, oh. saya tuh nggak bisa ngambil uh -uh. untung banyak. Yeah, gitu. yeah, lagi yeah, yeah, bisa yeah, gitu yeah. Yeah. kan? Saya juga seperti itu. Oh gitu ya. Okay. <laughs> Walaupun profit oriented, tapi yeah. uh, saya menjalani bisnis di uh, event organizer dari 2005 juga. Saya prinsipnya seperti itu mm -hmm. gitu. Jadi uh, saya tidak terlalu Uh, apa ya? Bukan nutuk ya, tapi maksudnya saya mengambil margin keuntungan itu wajar gitu, okay. jadi uh, tidak pernah uh, resepnya. Mungkin itu ya dari endurance-nya, uh, bisnis-bisnis saya yang uh, alhamdulillah puji Tuhan dalam jangka waktu lama. Ya, salah satunya itu bahwa saya tidak pernah mengambil margin keuntungan yang terlalu... Uh, besar. Oke, okay. oh, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tetap bersama kami, pemirsa di kita bicara. Kita akan membahas lagi karena ada beberapa hal yang nanti juga akan kita bahas termasuk bagaimana kalau kita belajar tentang uh, sosiopreneur mm -hmm. dari pendahulu-pendahulu gitu ya. Mm -hmm. Ada tokoh-tokoh di panggung internasional termasuk juga tokoh-tokoh di Indonesia yang juga sudah bergerak di sosiopreneur. Mm -hmm. Seperti apa yang kemudian bisa kita ambil insight-nya Tetap bersama kami di kita bicara. Bicara data, bicara fakta. Tu du bichararata bicharafata Hanya kita bichara kita bich memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, tingkat kesadaran yang tinggi, uh, juga dia perlu mempertimbangkan banyak hal ya uh, terkait dengan sumber daya manusia, terus juga uh, labor gitu. Menurut aku syarat-syaratnya itu mempunyai kepedulian sosial, mempunyai rasa kebersamaan atas orang-orang yang dia dekati, dan mempunyai rasa erat antara antara masyarakat deh. Punya kepekaan sosial sih tentang isu-isu sosial yang sekarang lagi uh, happening gitu. belum kepikiran sih tapi aku memang tertarik mau jadi entrepreneur jadi mungkin bisa jadi aku belum kepikiran sih sampai sekarang mungkin kalau udah mapan kita bicara bicara data bicara fakta saya ke Mas Ais kalau tadi ada teman-teman muda gitu ya ada yang memang belum tertarik jadi sosiopreneur ada yang nunggu mapan dulu ya semoga segera mapan ya jadi bisa jadi sosiopreneur <laughs> gitu ya, kan ya, ya, ya. tapi kan ukuran mapan kadang-kadang juga yes. relatif, apa ya. relatif. sangat relatif hmm. gitu kan kita nunggu mapan papan kapan hmm. ini mapan yeah. gitu tapi yang tadi menarik adalah gini ternyata teman-teman yang saya tanya rata-rata sudah paham betul ya. bahwa menjadi sosiopreneur harus peka terhadap isu sosial betul. Mas Ais yang banyak bergelut dengan rekan-rekan uh, mahasiswa ya. nih gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya membentuk generasi muda kita itu peka terhadap persoalan sosial gitu? Karena ini menarik gitu ya kalau tadi melihat sementara kan kadang-kadang juga ada pandangan yang katanya anak muda sekarang nggak ngerti masalah sosial, yeah. sibuk dengan dirinya yeah. sendiri, ada yang ansos dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi kalau kita melihat bahwa ternyata banyak juga yang concern, peduli, <laughs> bahkan punya kontribusi ketika melihat masalah sosial, saya ingin jadi pelaku usaha agar mm -hmm. bisa mengentaskan. Mm -hmm. Ini kan sebenarnya yeah. mematahkan juga anggapan tadi. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kalau khususnya di kebudayaan sosial ini memang dituntut pelaku bisnis sosial itu dituntut untuk inovatif, Mas hmm. Ferry. Dan kuncinya untuk bisa berinovasi itu yang pertama itu dekat dengan masalah. Oke. Okay. Yang kedua berkolaborasi. Jadi inkubasi kami itu mencoba untuk mengembangkan ekosistem yang seperti itu dekat dengan masalah itu artinya ya bagaimana mereka peka terhadap masalah sosial di masyarakat secara langsung seperti itu kan. Sekarang juga banyak ya kayak uh, apa? Uh, merdeka belajar kampus, ya yeah, yeah. uh, merdeka seperti itu ya. Okay. Uh, mm -hmm. terus kemudian juga beberapa kegiatan lain seperti KKN terus kemudian kembalinya menjadi seorang sosialpreneur itu juga uh, tidak sedikit yang yang hasilnya seperti itu. Okay. Tapi, tapi kita lihat slide ini mungkin ya. Jadi uh, tadi sudah disinggung Mas Ais tapi saya ingin oh yeah. memperjelas mm -hmm. tadi. Tadi ada program inkubasi usaha sudah dijalankan, ada MBKM kewirausahaan. Kemudian ya. ada ekstrakulikuler juga. Ekstrakulikuler kewirausahaan ini juga juga banyak ya di, dari mulai apa namanya eh, sekolah eh, SMP, SMA itu sepertinya juga sudah diberikan ya. Nah kalau yang di eh, perguruan tinggi biasanya program inkubasi usaha. Terus hmm. kemudian yang di tempat kami itu juga eh, sebelum ada MBKM itu sudah bisa membuat skripsi karya dari proyek ke bisnis sosial. Hmm. Jadi kalau misalkan uh, sudah mendampingi masyarakat terus kemudian seperti tadi di tempatnya uh, Ibu begitu dan sampai ke level outcome-nya itu bisa membuat skripsi karya, jadi okay. sudah tidak perlu menulis skripsi konvensional Sipisi lagi begitu, hmm. oh, okay. karena teman-teman dosen juga tahu ini jauh lebih sulit nih daripada dosen yeah. yang ngajarin Tapi ini. Tapi ketika kan, mereka gitu. pertama kali gitu ya terjun ke masyarakat gitu, melihat isu-isu itu mereka gagap gak sih mas sebenarnya? Oh, karena memang uh, apa namanya di prodi kami memang dekat dengan apa namanya materi-materi tersebut ya, hmm, jadi mereka sudah terpapar uh, ya dengan bagaimana informasi. terus kemudian menggali potensi, bagaimana hmm. melihat masalah apakah ini yang sifatnya struktural atau kultural seperti itu dia mereka sudah tahu jadi tinggal didekatkan aja oke okay. Win tadi kan ada empowerment dan sustainability gitu ya keberlanjutan dan pemberdayaan tadi Win menyebut sudah sampai di lima puluhan kalau tidak salah kemudian hmm. tadi di panda awalnya sampai kemudian di kecamatan-kecamatan lain jadi konkretnya apa yang sekarang dilakukan <coughs> uh, kalau saya tidak salah menangkap kan Win juga kena dengan korban-korban gempa di bantul yang kemudian ini sampai di data Uh, berusaha untuk uh, diberdayakan. Baru sampai itu sih, oh. karena tadi saya sempat curhat bahwa <coughs> approach ke mereka susah. Approach ke mereka itu maksudnya ke <coughs> yeah. keluarga uh, dan ke korban gempa. Jadi <coughs> uh, treatmentnya ketika dari yang normal ke yang menjadi difabel itu secara emosional masih kurang. Oke. Okay. Mereka masih <coughs> banyak, ada kesulitan. Ya, ya. mungkin menutup masih diri, ada, Ya. gitu ya. Nah, tapi gini, seberapa banyak sebenarnya uh, yang data yang Mbak Win ketahui gitu ya uh, korban gempa yang kemudian jadi penyandang disabilitas di Bantul? Hmm. Pada khususnya Bantul karena Mbak Win konsennya di sana. Iya, uh, kalau dari data statistik sih lumayan banyak Mas Ferry. Oke. Okay. <coughs> Sempat waktu itu ngobrol tapi belum bisa berkelanjutan dengan okay. Dinas Sosial. Iya, yeah. baik Mas Ais. Uh, ada beberapa poin yang menarik. Nah, kita coba lihat di sini. Yeah. Saya akan berdiri sebentar. Nah, oke. Okay. Nah, ini eh uh, di Indonesia. Indonesia. Jumlahnya berapa sih sebenarnya? Uh, ini data dari uh, laporannya British Council begitu ya yang hmm. dia melakukan di apa? penelitian di tahun 2018. Itu diperkirakan sampai 3, 4, uh, 42, 342, 3.42 ribu. Ya? Seperti itu ya, artinya cukup-cukup banyak begitu ya, Indonesia di saja. Indonesia saja oh. seperti itu. Dan ternyata memang, eh apa namanya, foundernya itu kebanyakan anak muda begitu mm -hmm. ya. Dan itu sangat berkembang di e, 3 lima tahun terakhir. Oke, okay. foundernya kalau kita lihat usianya 25 sampai 34 tahun, betul? ya yang 46% betul. Persen, ya paling ya. banyak ya. Berarti ya. betul Mbak Winter masuk di situ ya, ya 25 betul, ya. ya. Sebagai pendiri ya, kemudian <laughs> ya ya. <Atau> telat, <laughs> ya, kemudian ada 18 sampai 24, oke. Okay. Terus kemudian itu Mas Ferry apa, kebanyakan cowok atau cewek hmm. yang sebagai foundernya begitu. Hmm. Ternyata cukup sama ya. Hmm. Nah yang uh, seru lagi itu ternyata uh, beneficiariesnya yang tenaga kerja di bisnis sosial itu lebih banyak uh, perempuan. Wanita memang. Wanita. Di tempat kami juga kebanyakan wanita. Oh, hmm. Hmm. karena. Uh, saya tidak tahu juga, ya. Tapi yang kita dapatin kebanyakan memang wanita. Uh, apakah misalnya begini? <coughs> uh, kalau dalam konteksnya di Mbak Wiwin, misalnya, yeah. apakah mereka itu kemudian lebih, apa ya, punya keinginan untuk uh, saya lebih berdaya, atau mungkin atau iya, atau mungkin... Uh, apa ya? Atau secara statistik poin jumlah korbannya lebih banyak perempuan eh, penyandang uh, disabilitas. enggak juga sih, hmm. enggak juga. Tapi uh, kebetulan yang didapati data di tempat kami memang kebanyakan wanita gitu. Hmm. Nah, eh uh, saya tidak akan kan karena tidak ada psikolog ya. Soalnya, uh, saya aslinya saya gini apakah mungkin kalau maaf misalnya laki-laki mungkin ada ego untuk ya uh, saya tidak mau dianggap lemah sehingga ya, kemudian iya ada hubungannya itu oh. karena kebetulan uh, beberapa universitas yang hmm. uh, psikologi itu penelitian di tempat kami hmm. gitu. Uh, mereka oh. membandingkan data yang uh, menjadi difabel dari lahir sama yang kita normal tahu-tahu uh, hmm. misalnya maaf kata kecelakaan lalu lintas hmm. atau kecelakaan kerja hmm. seperti Mas Hartono hmm. gitu dan menjadi difabel. Uh, itu memang uh, beda ya cara-cara untuk uh, penyembuhan diri M mereka ya. membangkitkan rasa optimisme, penerimaan dirinya, penerimaan gitu dirinya ya. juga beda, sangat berbeda. Gitu, hmm. makanya tadi saya bilang bahwa korban gempa itu juga butuh uh, satu *approaching* yang lebih spesifik, gitu, uh, uh, untuk mendekati mereka, merangkul mereka, karena kebanyakan dari yang uh, non, normal, ya, ya, kemudian menjadi difabel, walaupun mungkin uh, apa, amputasi, kaki, gitu, atau sebagainya, gitu, Mas Ais. Um, yes. Di inkubasi, atau yang masa bentuk bersama teman-teman itu termasuk di mahasiswa, kan? Ada juga tadi saya sempat kita discuss sebelum kita take ini, kan? Ada juga yang sesimpel memberikan kursus, kalau tidak salah ya, atau... Dampingan, oh bukan, Pendampingan. mental health. Mental health, yeah. ya, yeah. secara gratis, itu pun yeah. juga bagian dari sosiopreneur. Nanti kita akan betul. bahas, karena saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa bahwa sebenarnya, kalau kita ingin menjadi seorang sosiopreneur tidak perlu dibayangkan sesuatu yang kemudian bermodal besar. Ternyata, dari talenta yang kita miliki, yeah. background pendidikan yang kita punya, selama itu kepedulannya adalah untuk sosial, yeah. itu berarti sosiopreneur. Yeah. Tapi, seperti apa konkretnya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Mm. of the Tarik pemirsa karena kalau kita ingin jadi sosiopreneur ternyata tidak harus dibayangkan bermodal besar punya uh, dana yang berlebih dana yang begitu berlebih. ya bahkan dari talenta yang kita punya selama kita memiliki kepedulian sosial dan mendedikasikan diri untuk sosial itu sudah menjadi sosiopreneur ya, apakah ya. begitu Mas Ais? Iya 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 benar banget uh, jadi memang sangat sederhana ketika kita peka terhadap masalah sosial ya contoh kasusnya apa nih Mas uh, di uh, talent kami begitu yang uh, ikut di dampingan kami. Itu ada yang konsen terhadap mental health, jadi mm -hmm. isu mental health kepada anak muda. Jadi sekarang itu banyak anak-anak muda, mahasiswa SMA itu yang uh, cukup rentan begitu, Mas, yes, mas Ferry. Betul. Ya, betul. jadi dia punya mimpi yang tinggi, tetapi nah. terus kemudian ketika itu tidak berhasil, yes. mereka itu mudah sekali untuk down begitu. Yes, Dan karena teman saya, begitu mahasiswa saya itu namanya Mbak, Mbak Intan uh, dia konsen di sana, terus kemudian dia membuat uh, peer group seperti itu, peer group. Uh, belum masuk sampai ke uh, counseling, jadi uh, peer group untuk uh, mereka itu aware dengan dirinya aware terhadap kesehatan mental teman-teman sebayanya, terus kemudian uh, inovasinya dia bermitra dengan uh, apa teman-teman uh, psikologi uh, uh, untuk apa menjejaringkan atau uh, kadang-kadang di sana kan ada praktikum seperti itu ya kayak okay. kayak kayak koas begitu sebelum jadi psikolog begitu kan Karena ya. mereka kemudian mendampingi. Kemudian mendampingi uh, untuk dijadikan sebagai uh, apanya ya istilahnya? Uh, mentinya atau uh, konselingnya okay. seperti itu ya. Nah, sesederhana seperti itu dan juga dia membuat seminar-seminar yang sifatnya apa? Uh, gratis begitu okay. bagaimana menyikapi diri bagaimana jika mem memiliki mimpi bagaimana dia harus mengatur waktunya. Jadi memang mem memitigasi begitu. Mm. Karena ternyata kalau misalkan itu sudah kelewatan menjadi semakin sulit untuk diatasi, ya, ya. Mas. Artinya Riz. begini, kalau misalnya mm. di sini kan ada Mas Odik, ada Lila <laughs> bikin uh, tempat kursus kita mm. nyanyi, yes, yes betul untuk teman-teman yang mm -hmm. aksesnya terbatas, setelah bisa, bisa, bisa. bisa. Oh. Oh. Sudah ada teman-teman pemusik ada ya, ya? ya, di ada. ada. Mas, oh, mas bikin dia pertanyaannya Mas Odik kan belum. Ah iya. Sudah Iya, kita. Ya, artinya gitu. itu. Bisa, ya, ya, betul, ya. Bisa, ya, artinya hmm. begini. Nah, ini ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa siapapun kita hmm. itu bisa menjadi bagian hmm. dari solusi persoalan sosial. Hmm. Tidak harus seperti Mbak Bibin misalnya hmm. karena kalau berarti mungkin butuh modal, butuh tempat tinggal. Ah, sebisa yang kita lakukan hmm. gitu ya. Karena hmm. tadi hmm. yang pendampingan mental hmm. itu kan hmm. mungkin hanya grup dulu, ya WA, terus difasilitasi dengan yes. tadi calon-calon iya, psikolog gitu betul. ya. Oke, okay. nah, bawin bukan berarti kemudian dilakukan ini kan tidak ada tantangannya. Kalau boleh tahu tantangannya apa sekarang yang kemudian uh, apa ya untuk bisa meneruskan sosiopreneur ini secara berkelanjutan? Iya, iya. tantangannya uh, itu tadi bahwa uh, kita karena kita memproduksi satu barang kemudian kita menjual uh, tingkat Uh, apa ya uh, awareness dari uh, customer itu masih kurang ya mengapresiasi produk-produk di Bubble. Tadi saya sempat oh. uh, sharing dengan Mas Saiz, Saiz ya. uh, itu bahwa uh, masih 50-50 pembeli kami dari luar negeri sama dalam negeri gitu. Mereka tidak gimana? Maksudnya para pembeli itu bagaimana kurang uh, mengapresiasi? Mereka mau mau membeli, mau membeli. gitu ya. Jadi kadang-kadang Uh, dari beberapa yang berkunjung ke tempat kami juga, uh, misalnya hanya latihan batik mm -hmm. gitu ya memberi satu dua gitu. Tapi maksudnya yang membeli dalam jumlah banyak itu uh, masih kebanyakan masih malah dari dari luar. Dari luar gitu. negeri. Ya. Yang membuat mereka tertarik biasanya apa storytelling dari produk ini atau ya, kualitas produknya? Uh, kualitas produk sudah mulai. Uh, bagus ya, kita sudah berbenah design. terus dari segi desain, dari segi warna gitu, kita sudah uh, inovasi terus gitu, melihat uh, selera pasar, tren color mau apa, kayak gitu sudah, tapi kebanyakan tingkat kepeduliannya masih masih rendah terus kalau batik tulis, mereka masih sangat berpikir bahwa terlalu mahal yeah, untuk yeah, harganya yeah. gitu padahal dari selembar batik itu bisa dikerjakan 4-5 orang tapi yang, tingkat yeah. Kinerjanya produktivitasnya seperti apa sih, Mbak? Karena mohon maaf, teman-teman, mm -hmm. ini kan punya keterbatasan ya. Apakah mm -hmm. juga bisa 8 jam, atau misalnya di target satu kain itu harus selesai seminggu? Enggak, kita enggak oh. pernah target oh. ya. Oh, Jadi gitu. senyamannya mereka gitu. Mm -hmm. Kita cuman uh, batasin aja kalau jam uh, 9 sampai jam 3 sore mereka mati. Itu siang juga istirahat, sholat, makan siang. Kalau capek juga kita nggak ada, nggak pernah ada kamu oh. sehari harus. Jadi nggak uh, ada di pus, misalnya sebulan oh, harus bisa Tidak jadi ada. berapa Tidak lembar ada. Atau Tidak, berapa? Ada. Tidak ada. Oh, jadi sedapatnya, semampunya iya, iya. Dan upah juga gitu. dari situ. Jadi tidak ada pernah uh, merasa ada tekanan apapun dari tempat kami gitu bahkan Jadi suka nombok dong Mbak Wiwin uh, kalau gitu? Uh, alhamdulillah <laughs> enggak, <laughs> ya di dikit apa-apa kan, oh, ya, <laughs> Kalau misalnya produksinya enggak kenceng kan untuk menghidupinya yeah. terus Tapi tetap Alhamdulillah yeah, yeah. uh, tetap tadi ya yeah. matematikanya Tuhan yeah, itu yang yeah, kemudian yeah, bisa yeah. Seperti membantu, cerita ya. sedikit sebelum mm -hmm. pandemi Uh, uh, kita dapat satu klien yang waktu itu ada annual meeting di Jogja dan hmm. dia memesan banyak sekali merchant gitu jadi mungkin uh, Tuhan juga tahu ya oh ini bakal ada pandemi dan dan kita tetap bisa saving dari okay. dari dari sejumlah pembayaran itu dan mereka juga komit membayar di awal gitu jadi teman-teman tetap pandemi tetap Uh, Alhamdulillah endurance kita okay. bagus. Gitu. Ya Mas Ais apa yang bisa kita lihat dari uh, Green Bank ini karena okay. ada hmm. slide dampak positif dari Goldman yeah, Bank betul, ya. Yeah, yeah. betul. Jadi ya ini ya ini Pak Muhammad Yunus begitu hmm. uh, dulu beliau dokter dari Amerika hmm. yang mau meneruskan profesor tetapi dia ada concern kepada masyarakatnya yang di negaranya di Bangladesh begitu hmm. banyak ibu-ibu yang terjerat uh, lintah darat oh, begitu. Okay. Uh, jadi menurut sumber itu <laughs> uh, sampai dengan sepuluh persen per minggu bunganya, oh. bunganya okay. begitu dan e, beliau tahu bahwa ibu-ibu ini memiliki produktivitas jadi sebenarnya bisa berdaya mm -hmm. hanya disadarkan saja terus kemudian apa yang dia lakukan dia membuat skema microfinance di mm -hmm. mana e, dia menjadi penjamin atas peminjaman dana Begitu. Terus kemudian modelnya ke ibu-ibunya itu dengan modal sosial di tanggung renteng. Hmm. Jadi karena terus kemudian ada modal sosial, segan kalau misalkan nggak mengembalikan. Hmm. Jadi performing loan-nya itu uh, dilandasi oleh modal sosial. Hmm. Sehingga NPL-nya itu bagus dan terus kemudian uh, mereka bisa berdaya. Hmm. Dan terus uh, skema ini direplikasi di, di banyak negara yang lain. Okay. Sampai hmm. ke Indonesia masuk ke microfinance-nya tanggung rentengnya itu juga dari Pak. Muhammad Yunus. Jadi saya menyederhanakan ketika pinjam Pak Muhammad Yunus yang kemudian menjadi penjaminnya menjadi penjamin oh. dan kemudian mengganti ke, apa ya perjanjian itu ya meneruskan pinjaman itu kepada ibu-ibu mm -hmm. tadi ya, gitu betul, ya. Oke. Okay. Ya, babuin apa yang kemudian uh, bisa apa ya menjadi inspirasi kita gitu uh, yang kemudian Mbak Win ini sampaikan hari ini kepada pemirsa kita bahwa sosiopreneur itu adalah sebenarnya kalau tadi ini kita mungkin bicara beberapa ada hal teknis tapi kemudian ini adalah cara kita untuk juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat mm -hmm. apa minggu yeah. dan itu merapikan yeah, tadi yeah. Uh, itu dan sebenarnya fa uh, falsafah Jawa ya urip urup itu sebenarnya uh, jangan takut misalnya uh, pengen jadi social Planner ntar gimana ya ya itu tadi profit en profit enggak gitu belum-belum udah kepikiran profit. Sebenarnya uh, kita bisa menyumbangkan sekecil apapun, seder sesederhana apapun gitu. Misalnya membantu kami. Kadang-kadang banyak pertanyaan gimana sih caranya bantu di Bubble? Sesederhana ketika kamu memposting uh, produk kami dan mempublikasikan seluas mungkin gitu sehingga uh, banyak orang terjama untuk membeli produk kita. simbol itu sih sebenarnya. Okay. Gitu. Jadi, Jadi itu yang kemudian hmm. harus kita bangun kesadaran bersama. Yeah, yeah. Tapi yang uh, kemudian tadi saya ingin garis bawahnya adalah. Mari kita bersama-sama kemudian menjadi bagian dari solusi. Yeah, Atau persoalan sosial yeah, yang yeah, ada di sekitar yeah, yeah, kita. Yeah, gitu yeah, ya. Ya. Itu. baik Mas Ais terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Win mm -hmm. juga terima kasih. Yeah, sama -sama. Dan pemirsa kita harus akhirnya kita bicara untuk kembali mencoba mm -hmm. yang ada minggu depan. Saya Fili yeah. Anggara, sampai jumpa.